Kawasan dan meletus balon hijau dar. Kawasan meletus balon hijau. Cir. Kawasan ning nang. Las. Ning nang. Cir. Satu tekanan. Lepas dengan satu teknik bagaimana zaman satu teknik saja dengan satu dengan cukup tenang. Lagi. Ning nang. Dalam satu tim membuka dalam satu bola tumpuk jeduknya terhentak turun ke atas kami. Jelas nampaknya membawa pemain dari kota Garut lewat Randy Bangkong nomor punggung 2. Lepas nampaknya bersama CP Arif nomor punggung 1 dan Ridwan nomor punggung 7. Ada Inyong nomor punggung 5, Kiki nomor punggung 3, Ido nomor punggung 4, Diki nomor punggung 8, Nija nomor punggung 6, dan ABT juga nomor punggung 6. Jelas line up dari kami yang diturunkan. Ya, seperti kata Pak Amir Tasya, dapat Anda lewat nomor 6. Kembali kita lihat apa yang terjadi. Perhatikan sesaat, kembali mencoba dan bergerak mudah sudah IPAM. Kekanan yang akan coba diberikan lewat satu bocah-bocah binaan. Menguasakan akan mereka lebih jauh dengan hitungan dan bola akan coba diincar. Lewat nampaknya. Oke, nampaknya official di sebelah timur. Mohon, sementara jauh kembali akan melintas di hadapan Anda bersama saya dan lanjut kembali mencoba dengan satu serangan. Wasat melenggang lebih jauh dan wasat lebih jauh tanpa jauh tanpa yang terjadi. Angkat kembali mencoba dengan satu serangan dan bagaimana bisa PP. Melenggang wasat lebih jauh bersama Randy Pakon tampaknya kembali dengan kedalam sudut bundar. Nampaknya kerapi kembali mencoba mencapai Faisal tugas yang saja. Lewat nomor pengapa tampaknya kembali mencoba dengan satu serangan. Masih ada siapa di sana? Ido. Perhatikan sesaat. Lewat Ido nampaknya kembali mencoba dengan sikut bundar yang coba diincar angkat. Melosot melenggang lebih jauh nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan dan lepas. Angkat Cepi kembali mencoba dengan satu serangan. Las. Melosot melenggang lebih jauh nampaknya bagaimana Agung Laksanang. Nah, pendeta kembali menghasilkan poin berdentukan sesaat. Lewat satu kesong saja. Total otot satu sama kembali mencoba dengan satu serangan. Masih ada nomor 4 siapa di sana sudah ramang. Lepas kembali mencoba dengan satu pasan dan berletus balon hijau dar. Lepas lebih jauh nampaknya sampaikan masih ada seringong dan satu peran dalam sesaat. Lewat bocah satu tekanan. Lepas melenggang lebih jauh nampaknya masih ada Mas Randy Katak. Mata Randy Bangko. Lepas melenggang lebih jauh kembali mencoba dengan satu serangan dan bagaimana? Apa pelanggaran hebat yang terjadi dapat kita bersama kembali mencoba berhasil pesan terbaik. Dan poin 3-1 saja. Randy Bangkong hampas kembali mencoba dan meletus balon hijau. Cir. Melosot lebih jauh nampaknya kembali mencoba dengan satu tekanan bersama lewat teman tujuh selatan. Melenggang lebih jauh nampaknya kembali mencoba dan bergerak mundur. Hitung detik saja menurunkan dari Superman dan berhenti mencoba merasuk posisi terbaik. Lewat tekanan kembali mencoba dan ning nang. Las. Satu melesat nampaknya kembali buat Capi dan Anak pada kota Garut. Masih ada Capi Arif mengancam lewat satu manuver yang solid. Bih, percaya saja. Menekan kembali 4-2 di satu perjalanan. Tetap menekan dengan satu konsentrasi angkat. Dengan cukup tenang satu perak sebentar. Melesat kembali mencoba satu andalan Capi. Lalu Capi pula kembali mencoba dengan satu sekanan. Angkat ini. Hingga empat kembali mencoba apa saja yang bundar. Satu tekanan namun apa yang terjadi? Tetap menekan jauh ke belakang angkat dengan cukup tenang bagaimana sang libero dengan cukup ganjal dan tetap angkat meletus balon hijau. Hai. Angkat lagi tekanan bagaimana? Satu tekanan kembali mencoba dan menyisir satu lepas. Melosot satu tekanan dan bagaimana? Melenggang nampaknya kembali lewat siapa di sana Ridwan. Dan saat kedekat saja poin pertama menjadi 4-1. Sudah nampaknya kembali lewat nomor 5 nampaknya si Alstra. Otai dengan cukup tenang. Masih lepas Cepi angkat setter dan melenggang dari jauh nampaknya kembali mencoba dengan satu variasi bola tumpuk.
dimaksimalkan cukup aktif dan satu poin. 5 apat saja. 5 apat kembali mencoba dengan satu serangan. Kita lihat apa yang terjadi. Satu tekanan yang akan coba diincar masih siapa di sana. Ridwan angkat sang libero andalan, masih ada papakan satu tekanan. Bagaimana satu tekanan bagaimana? Melesat merijau bersama Agun Laksana. Juragan rental Peko nampaknya kembali mencoba dengan keberhasilan bundar. Melesat merijau nampaknya lewat 28 kembali dengan satu tekanan yang akan coba diincar. Namun apa yang terjadi baik saja bergeser menjadi 6-5 saja. Losot 6-5 nampaknya kembali mencoba dengan satu tekan. Masih ada Cepi Ceremin lewat Cepi Arif. Total Cepi kembali mencoba dengan lepas. Kecal lampaknya dan baik saja 7-5. Total melenggang 7-5 nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan. Nampak perjalanan. Kita lihat apa yang terjadi. Aduh. Nampak kembali dengan satu tekan saja poin bergeser menjadi 8-5. Total 8-5 kembali mencoba dengan satu serangan. Masih ada berbus satu. Tetap menekan angkat dan bagaimana dan ganda satu tekanan. Melosot melenggang namun apa yang terjadi menjaga sendiri di ganjau. Bagaimana satu bocah daripada Tektona yang berkolaborasi dengan Agung Laksana. Masih tetap terhempas tercecer tertinggal. Satu poin saja 9-5 saudara-saudara. Nama perjalanan kembali kita lihat apa yang terjadi. Lewat bocah-bocah yang berjalan bermain masih tetap tercecer. Terhempas dan tertekan saja. Nampak kembali kita lihat apa yang terjadi. Nampak kembali namun apa yang terjadi lewat siapa di sana. Dengan celup tenang angkat. Garang dan lepas. Satu teknik bola jangkit. Lewat siapa di sana kembali lewat nomor 7 nampaknya dengan gerak sebut bundar. Lewat satu tekanan saja dan poin. 6-9 saja. Lewat 6-9 kembali mencoba dengan satu serangan angkat. Dan ning nang. Acil. Satu tekanan bagaimana Randy Pangkong atas satu tekanan. Melesat melenggang lebih jauh di luar satu bandu kerja coba incar. Lewat 10-6 tersisa janggal. Melesat melenggang lebih jauh nampaknya kembali dengan cacaran dan nampak kembali bersama Agung Laksana. Sementara kembali kita lihat apa yang terjadi nampak tetap bercecer lewat nomor Adam. Satu tekan masih ada berepa. Tetap 4 hitungan detik saja kembali mencoba bagaimana angkat. Dengan cukup tenang dan Randy melesat dengan cukup tenang. Angkat. Bagaimana kembali mencoba dan melenggang lewat nomor 4 tampaknya kembali bagaimana Rahman. Satu poin saja bergeser menjadi 11-7. 11-7 nampaknya kembali mencoba dengan kembali bundar. Satu tekanan yang akan coba diincar angkat lepas dan bagaimana sang libero dengan cukup gandang. Melosot kembali jauh dan banyak kembali mencoba dapat ternyata pelatihnya masih ada poin saja. Bagaimana keramik yang sudah mulai memimpin di awal perjalanan. Dan hilangnya ritme bersama Agung Laksana atau bocah daripada Tektona Jogja Barat. Masih tetap tercecer. Lock 12-7 kembali mencoba dengan namun apa yang terjadi. Satu tekanan yang akan coba diincar lewat 8-12 saja. 8-12 hitung mundur saja kembali mencoba lewat nomor 4. Tetap ramah kembali mencoba dengan satu sentuhan tajam dan angkatan. Wey! Nampak kembali bagaimana nomor 5. Siapa di sana kembali masih inyong tetap diganjal. 9-12 tersisa. 9-12 kembali mencoba dengan satu serangan kita lihat apa yang terjadi. Satu melesat lebih jauh nampaknya kembali mencoba dengan apa yang terjadi. Angkat ke belakang. Cocorannya coba incar. Bagaimana angkat kembali namun apa yang terjadi. Satu poin saja bagaimana bertambah menjadi 13-9. Tetap 13-9 masih ada Randy Katak. Karena akan coba diincar bersama Randy. Angkat sang libero mengambil alih daripada bola. Melesat kembali bola dibalikkan masuk dan angkat Cepi. Satu teknik memutar balikan tangan ada Cepi Ari. Bocah binaan Kota Garut kembali menjadi satu tekanan tajam. Melesat lebih jauh nampaknya kembali bersama Zidni Cup 2024. Tetap melenggang lebih jauh angkat. Melesat dengan cukup karang dan melesat secara ramah. Lama dari belakang kembali dengan satu teknik bola baik. Terima kasih apa yang terjadi sesaat. Lewat 14-10. 10-14 dengan hitungan detik kembali kita lihat apa yang terjadi. Angkat dengan cukup tenang. Bagaimana? Satu melesat lebih jauh nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan pasti ada Cepi. Namun ternyata bola terpeleset tapi saja bergeser. 11-14 saudara-saudara. 11-14 hitung mundur saja kembali mencoba dengan satu serangan angkat dengan cukup tenang dan gagas. Melesat lebih jauh nampaknya kedudukan saja poin bergeser.
15 11 tersisa. Apa yang terjadi? Nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan. Perhatikan sesaat. Hitung mundur saja, kembali mencoba dengan hitungan detik. Bola akan coba diincar. Lewat siapa di sana? Tetap menekan lebih jauh nampaknya dengan apa yang terjadi dan lepas dan wey. Nampak satu pelanggaran hebat yang terjadi di hadapan kita bersama. Sehingga poin kedudukan saja bertambah menjadi 12 15 saja saudara-saudara. 12 15 kembali mencoba. Bagaimana yang akan coba diincar serangannya, akan coba dibertubikan. Lepas dengan satu teknik, bagaimana zaman satu teknik saja dengan satu teknik backhaul. Langkah trik dengan satu wonder yang sangat incar dan 16 12 saja. 16 12 kembali mencoba dengan satu serangan. Perhatikan sesaat. Dengan hitungan detik bola akan coba diincar. Lewat siapa di sana, kembali mencoba. Bagaimana angkat, lepas dan woi. Namun apa yang terjadi, kembali mencoba dengan satu serangan dan terlalu tinggi loncatan yang nomor 10 dari Serak Kiki. Satu poin bertambah menjadi 13-16. Majid tetap tenang, nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan. Lagi-lagi kita lihat apa yang terjadi. Menekan lebih jauh. Satu dengan cukup tenang. Lagi-lagi mau satu ancaman 14-16 kembali mencoba. Di mana yang berjersey berwarna ungu kembali mencoba menekan lewat beberapa poin saja. Nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Poin saja bertambah menjadi 17-14. Tetap menekan di 17-14 kembali mencoba. Serangan yang akan coba dipidik nampaknya kembali mencoba dengan satu serangan bagaimana. Masih sang libero mengambil alih pada perjalanan dan Chevy. Nampaknya poin saja terdekat untuk anak-anak daripada keramik dengan poin 18-14. Nampaknya kembali pergantian pemain dari rekan-rekan agak sana dengan poin 18-14. Hitung mundur saja penonton. Perhatikan kembali mencoba dengan satu serangan. Lepas dengan satu janggalan. Bagaimana kembali kita lihat apa yang terjadi Mas Olau. Namun satu poin saja bertambah menjadi 15-18. Tetap 15-18 penonton perhatikan sesaat. Badakan kembali mencoba dengan satu serangan angkat dan ini nang. Dalam satu pertandingan bukan hanya satu bola tumpuk ceduknya atau hantaran yang cukup berbahaya lewat Randy Bangkong namanya. Ledos. 15-15 kembali mencoba menekan lewat satu akselerasi. Di mana satu tekanan kembali mencoba lewat nomor butik yang kembali cekenang. Angkat. Manis dan janggal. Bagaimana kembali mencoba dengan satu serangan. Masih bisa enak. Melosot namun ternyata terikbal terdengar saja. Satu kegagalan kembali poin bertambah menjadi 16-19 lalu. 16-19 nampaknya kembali mencoba dengan hitungan detik. Satu kembali lewat nomor 6 dengan cukup tenang. Bagaimana ada siapa di sana lepas dan masih kembali mencoba dengan satu keberhasilan pun datang. Nampaknya bagaimana satu tekanan lewat nomor 5 nampaknya kembali mencoba diganjal lewat dua tangan. 20-16 nampaknya kembali mencoba dengan satu manuver ke belakang angkat. Bagaimana kembali dan ternyata bola balik ke lapangan dan poin saja bergeser. 17-20. Tetap 17-20 itu mundur saja kembali mencoba angkat. Bagaimana dari belakang satu pendalsi akan coba diincar. Lepas nyaris dan terdengar sambut kembali mencoba dan lepas meletus balon hijau. Tidak jadi meletus balon hijau. Tekanan kembali dengan satu teknik bola kuning atau pindah blocker. Lewat Agung Lasana kembali mencoba dengan cacaran ceri bunda lewat 18-20 terlihat janggal. Dua di muka kembali mencari kemenangan nampaknya kembali cerun sesaat. Lewat satu tekanan apa yang terjadi angkat dengan sekarang. Bagaimana kembali mencoba dengan satu serangan ceri bunda angkat dan melenggang. Lebih jauh dari belakang kembali mencoba dengan satu serangan dan apa yang terjadi. Lepas dan nampaknya kedudukan bagaimana kecelakaan dikit saja bagaimana angkat dan lepas satu dan belakang. Lepas satu kembali dan apa yang terjadi saja pertama 19-20. Jangan panggil udah baca di kemejaan.
Bang. Baik temennya, jelas yang gini bersama rekan-rekan konten kreator. Ada Voliman yang masalahnya bersama Hadi Kristiana. Dan juga ini Permana Tarkam atau KDS Sport TV bersama Apex Sport JJ Sudirja, Api Channel, APGP Tarkam dan juga Dimong Channel. Yo, senapanya perjalanan. Kembali kita lihat apa yang terjadi dengan poin yang cukup jauh. 11-28 dekat. Satu kembali dengan hitungan detik nampaknya, namun ternyata bola tidak sampai dan poin. Keramik nampaknya memimpin di 2 poin saja. 21-19. Tetap 21-19 nampaknya kembali dengan hitungan detik. Bola coba diincar angka. Bagaimana kembali namun ternyata bola cedera dapat saja pertama menjadi 2-19. 22-19. Perhatikan dengan hitungan detik nampaknya bola sedang coba diincar dengan celup tenang. Bagaimana angkat? Satu gajah cari kembali mencoba bagaimana dan ada Cepi. Satu dari belakang mengambil alih dengan pondasi yang coba diincar. Nampak poin saja kembali bergeser menjadi 23-19. Tetap 23-19 nampaknya berlalu nampaknya kembali kedudukan saja. Bagaimana dan pergantian pemain namun ataupun nama sampai coba diincar. Lewat Agung Laksana tetap menekan lebih jauh bagaimana angkat. Rebunya coba diincar angkat. Melosot lebih jauh dan banyak kecolan dengan satu poin saja bertambah menjadi 20-23. Tetap menekan 20-23 nampaknya dengan hitungan detik perhatikan sesaat. Satu akan menekan lebih jauh bagaimana. Satu poin saja kembali dengan satu tekanan yang akan coba diberikan saja. Lewat satu akselerasi. Tetap menekan lebih jauh nampaknya kembali dengan hitungan detik bola akan coba diincar. Perhatikan sesaat. Siapa di sana kembali memegang bola dengan cepat tenang bagaimana dan keramik. Teknik sekilas lawan yang satu di tujuh menghasilkan poin pada dengan sesaat. 24-21. Tetap 24-21. Perhatikan sesaat kembali mencoba dengan satu serangan. Bagaimana kembali dengan cepat tenang namun apa yang terjadi satu tekanan yang coba dicatat. Game point 25-21. Jadi, ieu naon? Kuing mun ngesana. Sambung.